Ryu benar-benar kesal pada sikap Nico, karena meskipun ia telah berusaha membahagiakan Nico, tetap saja yang ada di pikiran Nico itu hanyalah Starla dan Nila. Membuat Ayu pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh Starla. Meskipun dirinya bisa memiliki tubuh Nico, tapi tidak akan bisa memiliki hati dan cintanya Nico. Hal ini benar-benar membuat Ayu sangat kesal, tapi Ayu tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan Nico sepenuhnya, meskipun harus menggunakan cara yang licik. Karena menurut dirinya memiliki Nico itu adalah kemenangan bagi dirinya untuk mengalahkan Starla. Kira-kira rencana licik apa lagi ya guys yang akan dilakukan Ayu untuk membuat Nico tidak bisa lepas dari dirinya? Saksikan terus ya guys keseruan ceritanya di sinetron Cinta Setelah Cinta yang pastinya hanya di SCTV.